Clear serta so. Dengan suara background. Ada ni. Pasal mengaji sikit supaya memberi ketenangan kepada kita malam ini. Alright. Apa tu clue dia apa? Clue dia? Ah. Aku rasa aku dah faham dah Zul. Kan dia ada bayang-bayang kan? Kan ada bayang-bayang kan? Kita pergi jalan yang tak kena bayang. Jalan yang tak kena bayang. Alright. Tiba-tiba otak pick up. Kita try jalan yang tak ada tak kena bayang. So jalan ni tak kena bayang. Atas ni tak kena bayang. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Okay. Kita try. Mudah. Bayang-bayang tu memang clue dia. Zul seperti biasa hebat. Sangat hebat. Okay. Mati lagu. Yang kat luar ni dia boleh keluar. So maksud dia adalah cluenya di sini. Kan. Oh. Nampak tak dia macam placing cantik. Ha. Aku gelak. Okay. Kau tengok kat tengah ni macam tu. Kan? Dia macam tunjuk kan? Ayo ma. Itulah. Color pun lain sikit. Color orange. Yang ni color hijau. Ini macam dia coklat sikit. Dan dia start kat tengah. Alamak. Terbaik bosku. Okay alright. Kena hafal lah. Kena lukis. Kena hafal lah. Tak payah lukis. Atas, bawah, pusing. Sampai ujung. Kanan, atas satu. Kiri dua. Atas satu, kiri dua. Bawah, kiri, atas. Pom. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. Nice. Okay, right. One more. Okay. Clue yang ketiga. Silakan Zul. aku dah buntu. Clue yang ketiga. Tengok dari atas ke? Tengok dari atas. Jom. Betul lah atasnya ada lubang. Alright. Let's go. Okay. Terang dan jelas lagi nyata. Ada jalannya. Oh, today is a good day. Terbalik kan? Oh, nice. Tonight's a good night. Okay. So, dia start kat sini. Jalan dia stop kat sini. So, maksudnya kita pergi kat dalam ni. Atas. Condong atas sikit. Turun bawah buat V. Atas. Turun dua. Turun satu. Cun melecun. Apa susah game? Wah, seronoknya. Ya Allah. Pam. Sorry, di atas. Oh yeah. Woo. Tiga-tiga kita dah berjaya. Dan kita follow line ni naik atas balik.
dan kita selesaikan yang ini. Oi. Mak ai. Tak boleh pusing ke? Kena buat macam ni. Ah, apa ni? Apa clue ni? Wait. Boleh pusing tu? Susah. Boleh pusing. Santai. Kau tengok YouTube. No way, brother. Tak ada masa nak tengok YouTube. Google jawapan. Biar tak payah main. Biar aku tengok je. Alright. Fikir kejap. Oh. Macam masa Nafis. Mari kita menyucikan otak kita. Daripada fikiran-fikiran yang kotor. Hai Ridwan Malik. Game nama dia The Witness, game main puzzle. Dalam ni tak ada musuh. Kita bermusuh dengan puzzle saja. Puzzle yang bengong. Open Sesame. Hai. Bang, buka satu je. Oh, ada lagi. Hello. What a lovely house you have. Mana puzzle kita boleh buat? Wow. Nampak ada orang terbalik kat situ. Oh. Dalam air pun ada. Nampak jelas. Jelas dan terang. Okay. Tapi masih tak faham lagi yang tu. Ini yang perempuan tadi dengan sayap. Dalam air. Oh, boleh lalu. Oho. Okay. Tapi belum, dia belum activate lagi. Susah kayak ni. Kita main entam je lah. Sampai dapat. Tak susah ni. Wow! Kujung! Dia punya bunyi kuat sangat. Tapi kenapa macam tu eh? Kenapa macam tu jawapan dia? Sebab dekat belakang tu tak ada clue. Tapi jawapan dia macam tu. Sebab sebabnya aku pun tak tahu. Apa? Dah settle tak apa? Oh wow. Tak boleh main teka, dia marah. Tu dah banyak pattern. Tapi tu dah habis. Jadi kalau ada puzzle tu, kalau kita main hentam, nanti dia padam. Jadi kalau salah dia padam. Tu yang apa? Fikir macam tak boleh nak main suka hati kat. Contohnya kan. Padam. Tempo tak elok. Cadangan yang bernas, Nafis. Tempo-tempo ni bukan tempat kita. Kita boleh try. Boleh buka pintu je. Okay, kita try tempat lain. Kalau dia tak nak main, kita pun tak nak main dengan dia. Slow time pula. Terlawan dengan rimau.
Jumpa temple balik.